Fakta menarik pohon tertinggi dan terbesar di dunia. Apakah teman-teman pernah melihat pohon tertinggi di sekitarmu? Pohon bisa tumbuh sangat besar dan tinggi karena akar yang tertanam kuat di dalam tanah. Selain itu, daun-daunnya yang dapat menyerap sinar matahari dengan baik hingga mendapatkan cukup air juga jadi faktor pohon bisa sangat tinggi. Meskipun begitu, dilansir dari kompas.com, pohon tidak bisa terus bertambah tinggi selamanya. Secara teoritis, ketinggian maksimum dari pohon-pohon yang ada di dunia antara 122 hingga 130 meter. Lantas, bagaimana dengan pohon tertinggi di dunia saat ini? Dan berapa ketinggiannya ya? Kita cari tahu yuk. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. 1. Hyperion. Pohon tertinggi di dunia yang pertama adalah Hyperion yang menjulang di Taman Nasional Redwood, California Utara. Ketika terakhir kali diukur pada tahun 2019, tingginya sudah mencapai 116,07 meter atau setara dengan gedung 35 lantai. Pohon ini pertama kali ditemukan pada tahun 2006 oleh Chris Atkins dan Michael Taylor, bagian dari tim peneliti hutan California. Kalau saja tidak ada kerusakan di bagian atas pohon karena burung pelatuk, pohon ini diyakini bisa tumbuh lebih tinggi lagi. 2. Centurion. Centurion merupakan spesies pohon Equalictus regnans tertinggi yang pernah ada di dunia. Tinggi pohon Centurion ini adalah 100 meter, dan pohon ini berada di daerah Arve Valley, Tasmania, Australia. Hingga saat ini, Centurion memegang rekor sebagai tanaman berbunga tertinggi dan pohon kayu keras paling tinggi di dunia. Sayangnya, pohon raksasa ini mendapat berbagai macam ancaman seperti kebakaran hutan dan penebangan liar. 3. Durnerfir. Durnerfir bersaing ketat dengan Centurion untuk mendapatkan status pohon non-redwood tertinggi di dunia. Durnerfir memiliki ketinggian yang hampir sama dengan Centurion, yakni mencapai 99,7 meter. Durnerfir sendiri merupakan pohon cemara Douglas pesisir yang tumbuh di sisi timur Cook Country di Oregon. Sayangnya penebangan yang merajalela membuat jumlah spesies ini menurun. Oleh karena itu, spesies ini termasuk dilindungi. 4. Raven's Tower. Pohon dengan ketinggian 96,7 meter ini banyak ditemukan di Taman Negara bagian Prairie Creek Redwoods, California. Dilansir dari Wonder Mondo, taman itu didirikan pada tahun 1920-an untuk melindungi hutan redwood dengan pohon yang tinggi dan besar. Kulit pohon Raven's Tower ini mampu beradaptasi dengan iklim lembab dan berkabut sehingga pohon ini juga ditumbuhi lumut dan pakis. Pada ketinggian 50 meter, pohon ini mengembangkan jaringan akar baru di cabangnya yang berfungsi untuk pengangkatan nutrisi. 5. Sequoia raksasa. Beberapa sequoia raksasa langka tumbuh lebih dari 300 kaki atau sekitar 95,7 meter. Meski begitu, lingkar raksasanya yang biasanya membedakan. Sequoia biasanya berdiameter lebih dari 20 kaki dan lebarnya hingga 35 kaki. Ukuran raksasa ini membuat pohon ini sungguh mengesankan dan menjadi salah satu pohon tertua loh. Pohon ini dapat ditemukan di Hutan Nasional Sequoia, California, negara bagian Amerika Serikat. Bobo jadi penasaran pohon tertinggi di Indonesia itu apa saja dan di mana saja ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!